Cepet gas-gas lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini aku berkemas-kemas mau pulang menuju ke rumah. Hari ini hari ke-26 di pengungsian ya. Ini sibuk semua, sedang menata barang-barang, dikemas mau pulang. Situasi terkini di pengungsian ya, orang-orang sudah mengemas barang-barang bawaannya. Tinggal aku guys. Iya. Tinggal aku. Ini namanya Novia. Novia ini anak yang selalu menghibur di pengungsian, ya kan? Kalau malam nangis enggak tadi malam? Enggak. Enggak. Oh, tadi malam enggak nangis. Kenapa? Sakit lah. Taubatin ya. Yuk kita lihat di dalam yuk. Nah, ini dalamnya. Nah. Oke, saatnya sekarang kita berkemas-kemas menuju rumah saya. Nah, itu tadi tempat pengungsian di sana itu. Di sekolahan PAUD dan sekolahan SD. Nah, ini situasi terkini di dekat rumah saya, tetangga saya sudah mulai surut semua. Jalan-jalan pun sudah mulai tampak ya. Sudah kering semua. Ini hari ke-26 ya. Ini hari ke-26 ini saya sudah mulai pulang ya. Ini sampai ban mobil pun di sini di atas gorong-gorong. Ini punya tetangga saya nih ya. Bisa lari ke sini saudaraku. Nah, ini saya sudah berkemas-kemas tadi pagi. Nah, itu ya. Keadaan rumah saya saat ini sudah kering semua. Dan dapurnya itu pun sudah tampak tuh. Kalau kemarin-kemarin lah tingginya minta ampun, saudara. Tuh. Nah, batas inilah ketinggian airnya. Ini bekas yang saya angkutin untuk keluarga saya. Ini masih di pengungsian. Rencana nanti sore sudah pindah ya. Ini dulunya lemari Olimpik ini di sini. Sekarang saya buatkan kayu ini seperti ini saja. Darurat ya. Yang penting bisa untuk hiburan anak nonton TV. Ini TV ini udah rusak ini. Tenggelam sekitar 20 hari ini. Nah, ini lemari ini saya akali. Ya, ini dulunya bawah. Sekarang jadi atas karena koyak ya. Untuk televisi saya banyak yang rusak semua, ini tenggelam di dalam gudang, bahkan yang di luar sini, sampai ke sana itu lari ya, ke sana semua arahnya, bahkan tabung-tabungnya pun melesat jauh. Di kamar ada mesin cuci. Ya. Di dapur yang biasa untuk saya masak, saya tengkrengkan televisi tabung ini dua. Ini pun aku rasa udah rusak ini.
itu dulu kamar mandi saya di situ. Saya buatkan darurat di atas pondasi ini. Akhirnya tenggelam juga, makanya kami mengungsi. Mungkin lama saya baru bisa beraktivitas servis kembali ya. Ini mohon maaf sekali segala komentar yang Anda komentarkan di video saya belum bisa menjawab, bahkan belum bisa mengunjungi para konten kreator ya yang membantu saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon doanya semoga banjir ini tidak terulang lagi.